Deng 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 deng. Cewek apa cowok nih? Oh. Cewek. Oh, cewek. Berarti tipe idaman cowok kamu seperti apa? Motor Aerox. Iya, 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 iya. Iya, iya ini aku aku enggak tahu ini. Oke, jumpa lagi di Jarmin Stories. Nah, kali ini aku mau ini ya, ngusung tema yang lagi viral. Sawah. Apa itu? Fashion Week. Nah, ini di sawah, makanya namanya Sawah Fashion Week. Oke, enggak usah lama-lama, langsung aja kita tampilkan peserta yang pertama itu dari luar daerah dan pastinya membuat kalian itu tercengang dan nanti aku akan berbincang-bincang dengan salah satu penampilan yang pertama ini ya. Oke, langsung aja, enggak usah lama-lama, langsung aja kita tampilkan fashion sawah yang pertama. Oke, yuk. Ini deng deng ding ding deng ini deng. Kamu lihat mata. Ayo deng deng deng. Wah, ini kayaknya udah luar biasa nih. Wah, aku enggak tahu dia ngusung tema apa ya. Udah balik. Oh, sini. Balik iya. Nah, oke. Okay. Yeah. Okay, ya, oke. Iya, maaf Mas. Boleh tanya dikit? Boleh. Asalnya dari mana, Mas? Aku? Ya, yeah. Semarang. Oh, dari Semarang. Iya. Namanya? Jai. Oh, Jai. Jai nama apa? Jai Langkung. Jai Langkung. Jai Langkung kan harusnya kurus. Kenapa ini Jai Langkungnya gemuk? Ini enggak tahu. Enggak tahu. Ah, ini ngusung tema apa nih? Ojek, Mas. Oh, ojek. Oh, tukang ojek. Iya. Oh, bagus tukang ojek ya. Pakai helm itu pasti harus safety dan juga tas-tas ini buat apa nih? Ini peralatan makeup. Oh, peralatan makeup. Ah, kalau tipe cewek ini kalau tipe cewek kalau tipe cewek itu yang diidamkan Mas Jai Langkung itu seperti apa? Pohon beringin. Hah? Pohon beringin? Kamu enggak tahu? Enggak tahu. Tanya nanti. Jadi temennya dia itu pohon beringin, cewek pohon beringin enggak tahu seperti apa ya. Cewek pohon beringin. Oke, terima kasih Mas ya. Kalau gimana kalau mau di-endorse mau enggak? Mau. Oke, sandal lili. Oke, silakan di-endorse Mas. Oke, jangan lupa buat kalian pakai sandal lili dijamin kesleo. Udah ya, aku lagi orderan. Oke, silakan Mas Jai Langkung, terima kasih. Dan aku masih banyak lagi peserta ya, peserta yang kedua ini tidak ada kalah menarik ini guys. Dan dia kayaknya sudah melalang buana. Oke, kita tampilkan peserta yang kedua. Mas, oke. Ini kayaknya ini agak itu ya. Apa? Ini bagus nih. Fashion sawah yang kedua. 1, 2, 3, and go. Dad. Aku tak tahu ini ngusung tema apa ni. Wait. Cara balik shit. Bagus ya. Wah, iya deh, yeah. Wait, sini mas. Oke, boleh kenalan dulu mas. Nama ini Sinten. Namanya siapa? Kodrat. Oh, Kodrat. Oh, namanya Kodrat. Ini temanya tema apa? Tema petani. Oh, petani. Yang lagi cari kayu. Oh, lagi cari kayu bakar. Iya. Gitu. Ini punya Mas sendiri? Mbah. Oh, ya, punya Mbah. Gini Mas, tipe-tipe cewek idaman Mas itu seperti apa? Cewek apa cowok Mas? Cewek lah. Oh, cewek. Tipe-tipe Mas itu seperti apa? Yang bisa ngarit. Oh, yang bisa ngarit. Oh, ini bagus. Ini buat kambing. Oh, tujuannya buat kambing gitu ya. Oh, bagus. Kambing, buat kambing enggak. Mas, kenapa aku kayak gini? Karena belum ada. Belum ada apa? Belum ada yang kayak gini, kayak saya. Oh gitu. Pertama. Oh, jadi dia pengen ngusung berbeda yang dong. Oh, yang berbeda gitu. Iya oh iya dong, pastinya dong. Wah, ini bagus banget nih. Mengusung tema yang berbeda. Ini bagus, Mas. Kayak gini harus dilestarikan, Mas ya. Kalau tipe aku pokoknya yang bisa ngarit. Terus? Drep itu manen padi, guys. Matun. Oh, matun. Matun itu mencabuti rumput ya. Mencabuti rumput yang ada di sawah gitu ya. Cita-cita Mas sendiri pengen jadi apa Mas? Petani. Oh, pengen jadi petani. Kenapa ikut ikut sawah Wik kayak gini? Karena kan kemarin udah viral kan di sana itu. Iya, oh di sana ya. Udah ada viral terus. Terus kenapa sekarang Mas ikutan, biar viral gitu. Oh, biar viral. Ini masuk viral YouTube nih. Oh, ini masuk YouTube. Oh, YouTube nih. Oke, okay, ya dadah dulu, Bang. Oke. Buat emak yang di rumah nih.
doain. Doain Asep. Siapa nama tadi nama? Kodrat. Ya. Sampai sini nih, Mang. Iya. Ya, nih, maaf ya. Itu dicariin. Itu punya orang. Oh, itu iya. Dicariin. Itu dicariin punya orang gitu. Ya. Oke, ya silakan. Oke. Itu beneran serius dicariin sama yang punya. Oke. Peserta kedua datang dari mana tadi ya? Kena Kodrat namanya. Dan kita masih ada beberapa peserta lagi, tapi gimana Mas Yafila sejauh ini? Woi, udah dibalikin sana. Oh. Dan si Kodrat itu pengen punya cewek yang pandai ngarit. Buat kalian yang pandai mengarit, oke silakan aja hubungi di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, Fashion Week yang ketiga ini tidak kalah menarik dan pasti masih muda guys. Oke, kita tampil ke 3, 2, 1. Tuh. Baes, halo. Wah, peserta yang ketiga nih. Peserta. Oh, dari mana, Baes? Dari Sawah. Oh, dari Sawah. Oke. Oh, gimana? Style bagus, Baes ya? Bagus. Bagus. Oh, bagus. Oh, bagus itu punya tadi. Oke, kita tampilkan peserta yang ketiga. Oh, langsung dari Lele. Eh, ini nih peserta yang ketiga nih. Malah ya ampun. Bebe. Oh. Loh, ini topinya kayak yang lagi viral nih, topinya kayak lagi viral nih. Kayak putih juga. Gini, kita ngomong bahasa Indonesia aja ya. Oh, bahasa Indonesia. Oke, okay. Coba fashion sawah dulu. Jalan dari sana ke sana ya. Oh, jangan tadi kan dia? Oh, tadi temannya kayak gitu ya? Oh, berarti muternya gini. Oh, berarti dia jalannya muter. Oh. Sambilan kan bebek kan? Oke, okay, Mas. Perkenalan dulu, Mas. Namanya siapa, Mas? Namanya Kodir. Oh, Kodir. Ya. Tadi Kodir sekarang Kodir ya. Ini ada yang oh tadi Kodir. Kodir itu aku ingat sesuatu. Iya gitu. kalau saja dulu ketemu ya. Oke. Okay. Kodir. Kodir ini dari mana asalnya? Kula dari nganu, pedesaan Brigimawon. Oh, Brigimawon. Oke. Okay. Oh, dia dari Kodir dari desa sini aja. Oke, okay. Ngusung tema apa nih, Kodir? Ini temanya angon bebek, Mas. Angon bebek tapi topi kamu bagus banget. Topi modern, angon bebek juga modern, harus modern. Topi ini bagus, bawa kalung lagi. Wes, bagus. Yang harus style juga ini, ya. Nih, outfit lo ini segini seluruh yang kamu pakai ini berapa? Enggak, ini standar bus. Oh, standar bus berapa? Kalau enggak pakai ini lo, ini standar bus deh. Wow, bagus. Ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih, ya. Masih jomblo atau udah punya cewek nih? Masih jomblo. Oh, masih jomblo. Ya. Kalau tipe-tipe cewek idamannya Mas Kodir itu seperti apa? Jangan bilang seperti Ma Isabella. Lo gue tampol. Yang penting kakinya putih. Yang penting kakinya putih tapi sapi kali. Oh, saya juga putih. Oh, tak kira. Sapi. Sapi. Sapi ya, benar. Sapi mau? Enggak. Oh, enggak mau. Enggak mau, mau cewek juga enggak mau kan sapi. Tapi kesan-kesan Mas Kodir itu ikut kayak gini gimana? Perasaannya senang? Senang bisa apa ya melestarikan peternak bebek juga. Oh, jadi musuh peternakan bebek ya. Peternak bebek. Dan harapan Mas Kodir itu apa? Harapan kalau ini Mas Kodir sendiri viral itu harapannya apa? Harapan viral. Viral ya. Terus? Buat apa ya? Ya buat secukupnya aja lah. Secukupnya aja. Hasilnya viral tuh buat berguna bagi orang lain. Oh gitu, dia pengen membantu viral. Orang lain. Oh gitu. Pengen viral dan biar berguna bagi orang lain. Oke. Okay. Bebek ngedak lo. Oh iya bebek lu patuh. Oh sudah belum ditanya. Oke. Tidak apa-apa. Oke, wah itu mengusung tema peternakan ya, supaya peternakan di Indonesia itu makin berkembang. Oke, kita doain. Gimana Mas Abila, kita masih ada satu lagi nih yang paling menarik dan istimewa. Oke, kita tampilkan peserta berikutnya. Datang dari mana aku juga tidak tahu. Oke, silakan tunjukkan aksimu peserta keempat. Ding, dadadang, ding, ding, dadadang, ding, ding, dadadang, ding, ding. Dadadang deng 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 dadadang deng. Oke, iya deh, perkenalan dulu. Halo, nama aku Mom. Ya apa? Mom. Oh, Mom. Orang mana ini, orang mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Aku oh. Orang Jakarta. Oke. Okay, nama enggak ditanya nama panjangnya? Iya nama panjangnya siapa? Momo di sawah. Oh, nama panjangnya Momo di sawah. Oh, orang sawah ya, orang-orang sawah. Oke. Okay. Tipe-tipe cewek
idaman kamu seperti apa? Cewek apa cowok nih? Oh. Cewek. Oh cewek. Berarti tipe idaman cowok kamu seperti apa? Motor Aerox. Wah. bukan motor CRF. Enggak suka. Oh. Minimal Aerox. Oh, minimal Aerox. Kalau masih ngutang gimana? Ayo. Oh, gini aku mau. I don't care. Oh, I don't care. Kalau masih ngutang ya I don't care. Oke. Okay. Gimana nih kesan-kesan ikut sawah Fashion Week itu harapannya apa? Pengen masuk TV. Oh, pengen masuk TV ya mudah-mudahan. Biar kayak itu ya yang cek beung. Oh, nyiprat kamu kampret. Nah, oke, okay, harapannya si mom ini biar masuk TV dan supaya terkenal gitu ya. Dan ya, tipenya cowok itu yang Aerox pasti. Motor Aerox. Oh, motor Aerox. Ya, kayak gitu ya. Ini aku boleh tanya otis. Mana? Oh, mau di sawah. Oke, okay, mau di sawah. Aku mau tanya nih. Ini apaan nih? Ini memang identik kayak gini ya? Ya. Ini karena botak apa karena keriting apa karena apa itu? Kutuan semuanya. Oh, semuanya diborong sama mamot di sawah. Memang kalau mamot di sawah itu harus kayak gitu. Oke, kacamata harganya berapa? Pinjem teman. Ya ampun, pinjem, pengen viral aja pinjem. Oke, kaos I don't care dikasih. Oh, dikasih. Oh, ini berarti endorse. Berarti udah dapat endorse. Ini pasti viral nih buat ini. Terus tas. Tas. Iya, enggak usah tak sebutin. Oke, yang penting dia bermerek loh ini. Oh, bermerek. Iya, bermerek. Tutup ini ya. Kita bukan Edos. Ini 27 juta ini. Wow. Dari kulit manusia asli. Oke, kalau celana? Celana ini celana sekolah. Oh, celana sekolah. Kasihan banget ya. Demi itu saya. Oh, enggak usah. Oke. Kita pakai celana satu lagi kok. Oke, enggak usah. Oke, kita tampilkan peserta semuanya. Oke, all star kita. Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke, silakan tunjukkan aksimu. Nah, nanti biar mereka jalan di tengah sawah kayak gini ya. Ini kan mesinnya sudah diambil. Sama itu Mbah tadi. Ya udah enggak apa-apalah. Oke, aku pengen kalian itu jalan berempat. Nih, iring-iringan ya kayak gini ya. Yang pertama tadi siapa tadi namanya? Jai. Oh, itu Kodrat. Oh, Kodrat diikuti Jai, terus Kodir, langsung Mama di sawah. Oke, yuk. Dari sana ke sini. Wah, ini kalian bisa nilai ini, guys. Didit. Wih. Ihi. Oke, yuk. 3 2 1. Nih, bubung udah masih merah nih. Bubung masih merah. Oke, silakan jalan. Iya. Ini alat bebek kayak gini ya. Memang harus kayak gitu. Wah, ini kayak bajuri nih, bagus nih, bener nih, bukan tukang ojek tapi tukang bajaj. Weh, kamu cari kayu bakar kenapa sokul? Kamu cari kayu bakar kenapa sokul? Biar cepet dapat kayunya. Oh, emang karoke dapet biar gak madang visi. Iya deh. Gimana mau di sawah? Gak mau. Gak mau. Oke, yuk. Kamu bilang. Peu. Wah, kamu? Mem. Ayo. Ya deh, ini yang paling ramah. Oke. Okay. Kalau aku memutuskan yang menang nih, yang tertarik, yang dapat edas itu adalah Mama di sawah. Iya. Yang kedua. Aku cowok. Oh, kamu cowok. Ya udah. Beneran kamu cowok kamu? Laki. Oke, buat kalian itu semoga terhibur ya. Ini pokoknya buat hiburan semata. Iya. Mau aja itu di sampai nguap tuh. Oke, pokoknya buat kalian itu nilai sendiri ya. Jangan lupa like, komen, dan serotop, dan please jangan skip. Please, kita juga pengen viral nih, guys. Pengen viral dan juga pengen membagian orang tua, orang-orang di sekitar, orang yang kami cintai gitu ya. Nah gitu, ini tuh termasuk cita-cita mereka gitu. Makanya jangan skip guys. Please banget. Please. Oke ya. Iya. Yeah. Get up. Kita juga pengen viral. Seperti itu kayu bakar. Iya. Ya, kayu bakar blara. Oke, seperti itu. Iya dong. Iya, oke. Tukang bajai. Oke, angin bebek. Ya, oke.
Oke, seperti itu Pak Sepila, ternyata hidup di desa itu sangat asri dan unik ya teman ya. Oke, gimana? Sekarang giliran siapa nih? Kamu. Masih ada bintang tamu? Enggak, udah. Oh, udah, aku mau jadi orang keren seperti ini. Oh, ya. Iya, oke. Oke guys, jadi sekian dulu video dari Darmin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa Nipu. Dadah. Stop.